Okay, gue Baba, tergabung dalam grup Tantra bersama partner gue Ibam. Kita as a DJ and producer. In the meantime, gue sendiri saat ini kerja di startup F&B Lifestyle di daerah Pantai Kapuk, yang mana salah satu outletnya itu adalah Super Beach Club yang ada di Jakarta, namanya Dreamville. Gue di sana sebagai head event, talent, and brand. Sebelumnya itu gue tuh dulu sama Ibam tuh udah temenan, dan gue tuh dulu sempat manajer Ibam lah sama beberapa teman-teman lain, salah satu Nick Pan, Christo, Tio di 1945 Music Factory. Dan 2014 when gue pindah ke Bali untuk kerja di sana dan jatuh cinta sama underground music dan ketemu Ibam, yang mana Ibam satu sudah totally retired lah dari trance DJ, dari trance music. Akhirnya kita coba ngulik lagi untuk bikin grup baru namanya Tantra. Jadi sekitar dari tahun 2016 sampai saat ini. Lepasin ego masing-masing sih, karena kalau duo itu kan kita punya, maksudnya kita nggak pernah ngeset ya. Kayak gue sendiri punya selection track sendiri, Ibam juga sama. Cuman when it comes to Tantra, kita sama-sama tahu beberapa track-track yang kita pilih itu jenisnya itu sama. Jadi kita sometimes bilang tuh kayak Tantra sound lah, seperti itu yang kita sukain. Jadi waktu-waktu pas main itu, kita main bukan as a individual tapi as a group, dimana kita harus ngelepasin sama-sama egonya. Jadi kayak ada momen dimana memang kayak emang harus bisa ada yang kayak ngalah, ada momen dimana kayak oke, okay, this is time untuk kayak untuk ngambil panggungnya, seperti itu. Tapi memang it takes time, awalnya itu sekitar memang, dan kita nggak ada practice sama sekali, langsung saat itu main aja. Jadi butuh waktu sih, like 3 bulan sih waktu itu. Jadi sampai seperti saat ini. Kalau dibilang sih main genre, ya kita mainnya di underground ya. Cuman kalau dibilang spesifik banget, paling ya indie melodic, seperti itu. Indie tuh luas ya, indie dance tuh luas gitu. Ada yang mungkin ada yang kayak lebih ke disco, ada yang lebih ke house. Nah, ketepatan before COVID itu kita tuh coba change kita punya style, karena kita kan memang kebanyakan suka ngelihat dari perkembangan musik yang ada di Eropa ya, terutama di Berlin. Jadi kita ngelihat tuh kayak, lucu juga ya kalau melodic sekarang ini lari-larinya tuh fusion style. Jadi dia ada, nggak purely melodic, karena sebenarnya kan melodic itu dulunya tuh kayak, kalau kita bilang anak trance tuh tau lah, progressive trance gitu kalau dibilang kan. Jadi ada unsur indie-nya itu juga lebih enak, jadi kayak combine fusion dua style gitu. As long as track sama track-nya itu masih nyambung, seperti itu. Dan kalau dibilang orang terima atau enggak, sebenarnya sih sistemnya kayak edukasi ya. Maksudnya mungkin ada beberapa lagu yang mungkin hits yang bisa kita mainin ya, di-combine dengan set-nya kita gitu. Tapi kalau untuk purely market kita sih memang agak susah gitu. Jadi memang needs time, pelan-pelan. Oh, banyak perbedaannya. Kalau crowd zaman dulu itu kayak waktu club scene-nya itu macam-macam ya. Jadi kayak misalkan ada spesifik memang untuk ke trance, ada spesifik untuk ke progressive, ada spesifik ke house gitu. Nah, kalau crowd sekarang itu hampir semuanya itu tempatnya itu hampir sama semua. Jadi kalau untuk yang platform yang untuk kita main dengan musik-musik kita ini, nggak ada tempat yang memadai. Saat ini tuh belum ada yang proper gitu. Paling main juga di lounge atau mungkin di cafe kecil, seperti itu, unless di luar kota gitu. Tapi kalau di Bali, musik-musik seperti ini udah seperti emang dari zaman dulu pun itu udah memang rumahnya gitu. Jadi kita bisa main di mana aja. Nah, kalau crowd-nya sendiri, kalau sekarang karena semakin wide, maunya tuh yang lebih gampang aja, easy listening aja. Nah, hari ini mungkin gue akan main indie melodic, dimana dari indie dance yang ada bassline-nya itu bisa menyambung ke genre melodic house and techno, seperti itu.
colors blend. Green, blue, red. The colors blend. It's just an illusion. It's a mirage. It's a mirage. It can't just be all in my head.
We'll be right back.
We'll be right back.
I'ma bust it.